Nek, Nenek jangan sedih terus kayak gini ya. Kalau Nenek sedih terus kayak gini, yang ada nanti almarhumah Citra sedih di sana, nggak tenang. Lebih baik sekarang kita sama-sama berdoa. Semoga Citra tenang dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasihan ya Citra, meninggalnya karena dipitnah maling motor. Padahal dia kan orang yang baik. Iya, kasihan ya. Siapa yang fitnah cucu saya, Mas Adam? Saya dengar Mas Joko. Itu yang sabar Bu Aminah. Musibah memang datangnya kita tidak pernah tahu. Dan aneh harap ente tidak menyimpan dendam sama Joko. Sebelum meninggalkan pemakaman ini, mari kita doakan agar almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahummarham hurbatahu. Wa asil wahdatahu. Wa anis ahsatahu. Wa amin ra'atahu. Wa askin ilaihi min rahmatik. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Mas, kamu tega banget sih. Masa aku gak boleh datang ke pemakaman Citra? Kan Citra udah baik sama kita. Kalau gue bilang enggak ya enggak. Lo pake ngelawan gue lagi lo. Joko, kamu kok tega banget sih sama cucu saya? Hah? Citra itu kan udah baik sama kamu. Kenapa kamu teriakin maling? Sampai warga semua keroyok dia dan mati. Kamu harus tanggung jawab, Joko. Citra mati bukan karena gue. Itu udah takdir, tau gak lo? Cabut lo. Cabut! Atau gue seret lo ya. Astagfirullahaladzim. Mas, jangan kasar dong sama orang tua. Astagfirullahaladzim. Mas, cukup mas. Lo denger sekali lagi Kania. Kania Adam dengerin deh. Gue gak mau tanggung jawab. Kenapa emang? Kalau mas punya hati, mas harus bertanggung jawab. Ya minimal minta maaf sama arwahnya Citra dan Nek Aminah. Ini kok Nek Aminah malah dikasarin? Mas bro Adam, dengerin ya sekali lagi. Rumah gua bukan masjid bro. Cabutnya mendingan lo. Pakai sosok dakwah di rumah gua. Cabut lo! Lo juga cabut. Astagfirullahaladzim. Ya, yes, good man. Yo, thank you. Assalamualaikum. Ah, waalaikumsalam, Tante. Ah, Vigo masih di rumah, ya Allah. Aduh, makasih banget. Udah gitu pintu gak ada yang nutup lagi. Ya Allah, ini gimana sih? Aduh, silakan duduk, Vigo. Silakan. Ya ampun, makasih lo ya. Udah nungguin rumah. Aduh. Gak apa-apa, Tante. Gak ada apa-apa kan ya? Aduh, gimana sih tuh tadi yang pergi terakhir? Kenapa gak nutup pintu? Waalaikumsalam. Kak Vigo masih di sini? Iya. Ya ampun, baik banget sih. Padahal pasti udah pulang kuliah. Masih nungguin Kak Kania. Gak apa-apa, santai kok. Semua kerjaan di kantor juga udah beres. Jadi aman, okay. Aku bisa jagain Kania. Sesuai permintaan mamanya. Oh iya. Makasih juga udah jagain rumah kita tadi. Pintu belum ada yang nutup. Ya ampun. Masya Allah, untung aja Vigo masih di sini. Ya tadi aku tiup, jadi itu buka. Bisa aja bercanda ya. Berarti udah direstuin ya sama mamanya kakaknya. Enak ya? Mas Adam mah boro-boro. Shh, ik, jangan ngomongin kayak gitu di sini. Enggak apa-apa, Tante. Ada yang harus disembunyikan kok. Aku udah tahu masalah antara Kania dan Ana. Jadi, it's okay. Enggak apa-apa, Tante. Terus berarti udah menikah dong? Ya itu masih direncanakan. Ya, mamanya Kania dia urus semua jadi aku enggak bisa bicara banyak. Ya. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi deh. Mas. Dan. Iya. Nanya apa, Priscil? Dia nggak nanya apa-apa. Tadi sepatu aku dia suka, jadi. Igo, terima kasih udah ngizinin Kania. Ya. Nemenin ngurusin jenazah. Aman bro, it's okay. Ayo, kita pulang. Tante pamit ya. Iya. Hati-hati ya, Kania ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim.
izin, yaudah, ayo. Adam? Duduk sini, Bima mau kasih tahu. Sekarang Mimi punya cemilan baru. Nih, lihat tuh, wafer stick, rasa coklat baru, hazelnut aslinya dari Italia. Pasti penasaran kan gimana rasanya? Lihat nih, Mimi mau nyobain sama Pipi. Cobain, enak banget sih. Serius enak. Nah, itulah, udah bakal nambah-nambah. Lihat nih. Lagi ya. Renyah ya, Pi ya. Coklatnya berasa banget, Kang. Waalaikumsalam. Oh, Mak, dicariin ada di mari. Mak, duduk Pak RT, duduk. Lagi makan apa? Cobain nih. Apaan? Cokoletos. Hah? Coklat. Enak ya? Wafer stick nih, Pi. Iya kan? Enak. Rasa coklatnya baru, hazelnut asli dari Italia ini, Pak RT. Coklatnya bikin rileks. Banget kan? Iya, apalagi buat perempuan, Mak. Ada waktu-waktu yang sensi banget kan. Kayak waktu-waktu PMS itu loh, Mak. Itu bikin sensi. Nah, coklat ini benar-benar bikin rileks banget. Kalau udah makan ini gak bakalan Mimi itu ngoceh-ngoceh. Mak, aduh dong. Ya ampun. Awas, Mak lagi. Ya Allah, Mak. Ya Allah. Ya masih ada, masih ada. Lagi nih. Lagi, Mak habis. Masih ada, Mak. Enak banget nih. Enak banget kan? Saya langsung rileks loh. Ampun. Tapi itu tegang banget tuh saya. Coklatos. Enak, Mak. Coklatos. Ini dari mana nih? Ada. Banyak ya? Gampang ya? Banyak. Gampang didapetin. Bisa beli di mana aja. Coklatnya berasa kan? Amazing. Kamera, Mak. Bilang, coklatos, Mamma Mia lezatos. Coklatos, Mamma Mia lezatos. Benar-benar lezatos. Bikin relax. Lagi, Mak. Enak banget sih, Mak. Mata nih, Om. Ini buat jum aja ya. Udah. Buat jum aja. Yes. Aku mau lagi, Yes. Mama Mia, lezato. Belum, masa ngangkat begini aja gak kuat, Tus. Lu nyusahin aja sih. Duduk lu. Gimana sih, Cok? Gimana-gimana sih? Gimana sih? Yang benar, Mak. Aduh, kamu looking dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Rati. Ini kenapa kok ribut-ribut di rumah saya? Bis ngambek-ngambek, nangis-nangis. Katanya pengen kesini, pengen curhat. Mobilnya hilang. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak yang sabar ya. Ya Allah. Aku memang sabar, Pak Rati. Tapi ini sesuatu yang spesial, Pak Rati. Mobil ini kuperuntukkan buat Porati, cash and carry, not utang. Aku langsung bay. Waalaikumsalam. 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 Wah, ada maaf nih. Ini siapa ya? Ini iya, ada perlu apa nih, Bang? Gua mau nagih nih cicilan kredit mobilnya si Bapak. Udah jatuh tempo nih. Jadi kredit? Iya, kredit. Bak. Ada yang nagih mobil lu nih. Bapak bangun ini ada orang cariin. Wah, ada-ada aja nih. Ya udah gua tunggu ya. Awas nih. Kalau sampai enggak ada kabar, saya balik lagi ke sini. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Itu galak banget tuh orangnya. Pingsan di mandang. Bapak. Tadi ada yang nyariin enggak bangun, sekarang bangun pas orangnya pergi gimana lu sih, Bapak? Siuman, Pak, lu udah siuman. Siuman. Cuma lam dong. Katanya orang kaya belinya cash. Buktinya itu dinagih. Lu gak malu depan Mama Adam? Mas Joko kemana sih? Udah tahu dicari debt collector. Bukannya cari uang malah pergi-pergi gak jelas. Pasti dia main judi lagi nih. Kunci,
Loh. Kamu taruh di sini? Aku juga enggak tahu, Mas. Lo bohongin gua. Iya. Beneran, Mas. Aku juga enggak tahu. Lo pikir motor bisa jalan sendiri? Kayaknya ini ular arwah Citra deh, Mas. Dia pasti dendam, Mas, sama Mas. Mending Mas minta maaf deh, Mas, sama arwah Citra dan nenek, Mas. Mungkin dengan kayak gitu kita enggak akan dihantuin kayak gini, Mas. Diam lo. Diam. Lu gua tanggung jawab lagi sama Citra lo. Hah? Iya. Yang ada gue yang bakal sikat lo, gue bakal kirim lo sama kayak Citra ke neraka. Masuk lo, masuk. Kayak sosok bilang motor jalan sendiri mau nipu gue